Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto kembali meminta penjelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing dinas. Bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Kompleks Seda Kebumen, Senin 1 Juli 2019, Wakil Bupati menghadirkan Kepala Disperindak Kabupaten Kebumen beserta jajarannya. Kepada Wakil Bupati, Kepala Dinas Disperindak SAR Kebumen Widiatmoko SHMH menjelaskan bahwa Disperindak SAR merupakan salah satu dinas di Kabupaten Kebumen yang mempunyai visi menuju industri dan perdagangan yang mandiri, tangguh dan berdaya saing global. Sejauh ini, beberapa program inovasi terus dikembangkan, salah satunya aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok atau SIMBOK. Aplikasi berbasis Android tersebut merupakan sebuah jawaban terhadap penyampaian informasi harga kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan secara manual. Melalui aplikasi SIMBOK, masyarakat dapat mengakses informasi harga ke Pokmas, baik melalui komputer maupun telepon pintar. Bupati Kebumen Yasid Mahfud melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Kebumen Selasa 2 Juli 2019 di Pendopo Bupati Kebumen. Pelantikan tersebut dilakukan kepada 3 pejabat eselon 2 baru, 45 jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Kebumen. Bupati Kebumen Yasid Mahfud menegaskan hasil rotasi pejabat tersebut melibatkan Wakil Bupati dan Baperjakat yang dipimpin Sekda Kebumen. Untuk itu, Bupati memastikan keputusan yang diambil tentu dapat dipertanggungjawabkan. Bupati juga meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan lebih baik. Selain itu, Bupati juga meminta pejabat tersebut turut mensukseskan program reformasi birokrasi maupun penanggulangan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah Kebumen. Kamis 4 Juli 2019, Menteri BUMN Rini Sumarno berkesempatan mengunjungi Kabupaten Kebumen. Usai turun di stasiun Kebumen, Menteri Rini menyambangi Pantai Menganti di Kecamatan Ayah. Pada kesempatan itu, Rini memuji keindahan alam Kebumen. Melihat panorama yang indah tersebut, Rini bahkan sempat turun ke bibir pantai berkarang. Selain menikmati pemandangan, Rini juga sempat menikmati durian asli Kebumen dan sejumlah makanan tradisional. Menurut Rini, potensi wisata di Kebumen sangat perlu dikembangkan. Terlebih di Kebumen ada kawasan geopark yang geositnya berusia jutaan tahun. Potensi tersebut perlu dikemas dengan baik untuk dapat menarik wisatawan. Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi Rini Sumarno, Sekretaris Menteri dan sejumlah dirut BUMN. Hadir pula Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto, Sekda Kebumen, Forkopimda, dan pimpinan OPD. Usai berkunjung ke Pantai Menganti, Menteri Rini beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Goa Jati Jajar dan situs geologi Karang Sambung. Untuk meningkatkan objek wisata bahari di Kabupaten Kebumen, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sabtu 6 Juli 2019 berkunjung ke Kebumen. Rombongan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto serta pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen di Hotel Maxoli Kebumen. Menurut Hanung Cahyono, ada berbagai pertimbangan yang menjadi pertimbangan Kebumen menjadi tujuan peninjauan rombongannya. Di antaranya, karena Kebumen merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi bagus di bidang pariwisata bahari, mulai dari Pantai Laguna Lembu Purwo di ujung timur Kebumen hingga Pantai Ayah di ujung barat Kebumen. Hanung menambahkan, potensi-potensi tersebut bila dikelola dengan lebih modern akan sangat baik dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen.